pihak eksekutif memerintah Kabupaten Pangkep serahkan 3 jenis rancangan peraturan atau ranperda kepada pihak eksekutif, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pangkep. Adapun 3 jenis ranperda yang diusulkan, yaitu ranperda tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah, ranperda tentang lembaga penyiaran publik lokal radio Suara Pangkep, ranperda tentang perusahaan daerah PPR Citramas. Usulan 3 ranperda diserahkan oleh Bupati Pangkep Syamsuddin A. Hamid, diwakili oleh Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Irdas, diterima oleh Ketua DPRD Pangkep Haji Haris Gani pada sidang paripurna di gedung DPRD Pangkep beberapa waktu lalu. PLH Sekda Pangkep Irdas dalam sambutannya berharap 3 jenis ranperda ini segera dibahas guna mendapatkan masukan dari anggota DPRD, sehingga 3 ranperda tersebut dapat menjadi pendukung daerah yang berkualitas serta memenuhi unsur legalitas. Lanjutnya, ranperda ini telah dilakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, dan hasil harmonisasi tersebut telah disesuaikan dengan 3 ranperda tersebut. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV.